junjungan Rasulullah SAW mengadakan pertemuan dengan semua kabilah pada waktu malam supaya tidak terdedah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertemu dengan semua kabilah menyampaikan ajaran agama. Sehinggalah berjaya Nabi mengadakan Bai'ah Aqabah yang pertama. Usaha baginda ini bertemu kabilah demi kabilah menyampaikan Islam, menyampaikan agama sehingga berjaya terbentuknya perjanjian Aqabah. Baginda bertemu dengan kabilah Aus dan Khazraj pada waktu malam. Sepatutnya uslub yang begini jugalah yang mesti kita terapkan dalam usaha kita nak menyampaikan misi perjuangan kita kepada masyarakat. Adakah kita laksanakan? Ataupun kita syok sendiri sahaja? Kita mengadakan aktiviti program hanya di kalangan kita sahaja. Kita membiarkan masyarakat di sekeliling kita dengan dunianya yang tersendiri. Kita cuba muhasabah, berapa lama sudah kita melaksanakan kegiatan? Berapa lama sudah kita adakan program? Kita rancang, tapi setakat manakah penerimaan masyarakat terhadap aktiviti dan program kita sekarang? Kita bimbang, saya bimbang. Kita buat program hanya untuk kalangan kita sahaja. Kita tidak bertemu dengan masyarakat. Kita mengasingkan diri dengan masyarakat. Kita memencilkan diri dengan masyarakat. Lepas tu kita menyalahkan masyarakat tidak mau menerima ajakan dakwah kita. Kita tengok uslub yang telah digunakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertemu dengan semua kabilah. Menyampaikan ajaran Islam. Kalau kita nak ikut sekarang ni di Tawau banyak kabilah. Kabilah ni kaum lah, kaum, puak, bangsa, suku kan. Adakah kita telah berusaha menemui mereka? Adakah kita telah berusaha mendekati mereka? Tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Nabi pergi bertemu dengan semua orang. Dia makin sempitkan skop. Mula-mula bertemu dengan kabilah. Dengan kabilah ni mungkin dia pergi dengan ketua-ketua kabilah. Dia pergi dengan ketua-ketua kaum. Mungkin sekarang kita ini, kalau kita sekarang ni kita pergi jumpa dengan ketua-ketua suku. Bukan pergi seorang-seorang lah. Kita buat rombongan 2-3 orang. Jangan terlalu ramai pula, terkejut dia orang. Kita pergi dalam kumpulan 5 orang, 6 orang, kita pergi jumpa. Yang kedua, Nabi pergi bertemu dengan semua orang yang ada di rumah-rumah mereka. Tengok usaha Nabi. Bukan calang-calang. Dia berusaha bersungguh-sungguh. Pergi naik tu, setiap rumah. Orang Arab, kan? Orang Arab, dia cukup hormat kepada tetamu. Sebab bagi mereka, datang tetamu membawa 1000 rahmat. Alfu rahmah wa barakat. Datang tamu ke rumah mereka membawa 1000 rahmat dan berkat. Jadi pendekatan ini digunakan oleh Rasulullah. Peluang yang ada ini digunakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi naik setiap buah rumah, kempen dari rumah ke rumah. Rasulullah naik ni dari rumah ke rumah. Saya rasa budaya Arab ni
lebih kurang juga dengan budaya kita. Tapi kita tak guna budaya ni. Kan? Kalau kita pergi rumah mereka, mereka cukup. Cukup ra'i kan? Orang Arab pun begitu juga. Nabi guna peluang ini. Jadi kita walaupun bukan Arab, tapi budaya kita seolah-olahnya sama. Kita gunalah peluang ini.